الحمد والشكر لله صلاة وسلاما على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan untuk senantiasa meningkatkan ibadah di bulan Ramadan ini, bulan khusus bagi orang-orang mukmin, sehingga Allah Subhanahu wa taala memanggil di dalam firman-Nya, di dalam Al-Qur'anul Karim dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. بهذا النداء الحبيب إلى قلب كل مؤمن آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Panggilan yang sangat mulia ini di dalam surat Al-Baqarah ini Allah hanya tujukan kepada hatinya orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang beriman kepada Allah sebagai Tuhannya dan beriman kepada agama Islam sebagai agamanya, dan tentu juga beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulnya. Kalimat ini juga merupakan nidaan minas sama'i ila ahlil ardi, li ahlil ardi, merupakan panggilan dari langit dari Allah Subhanahu wa taala bagi penduduk bumi. Juga nidaan minal khaliq lil makhluqi, merupakan panggilan dari Sang Khalik kepada makhluknya. Wa nidaan minar raziq lil marzuqi, begitupun juga panggilan dari Allah Zat yang Maha Pemberi rezeki kepada yang diberi rezeki, yaitu makhluk-makhluknya. Salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat Islam sebagai umat yang terbaik yang dilahirkan untuk seluruh umat manusia, ukhrijat linnas khairu ummah ukhrijat linnas, adalah diturunkannya bulan Ramadan kepada kita. Bulan Ramadan ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa, kesempatan emas untuk meraih banyak pahala dan untuk meningkatkan kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan juga merupakan momentum menguatkan iman, menguatkan takwa yang diimplementasikan dalam peningkatan ibadah siang dan malam. Oleh karena itu, mari kita bayangkan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan terakhir kita mendapati bulan Ramadan, sehingga kita memiliki motivasi yang sangat luar biasa untuk meningkatkan ibadah di bulan Ramadan. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah, tentunya kita harus membuktikan kata iman itu sendiri dengan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Di antara amalan yang bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tahsinus salati wa takthiruha, yaitu memperbaiki salat kita dan memperbanyak salat di bulan Ramadan ini. Memperbaiki salat kita ketika kita terawih, jangan terburu-buru untuk mengakhiri salat kita, apalagi ketika kita rukuk dan sujud. Tumaknina kita jaga sehingga kita mendapatkan ketenangan di dalam hati kita ketika kita salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempatan atau posisi dan waktu yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sujud. Ketika kita rukuk pun juga Allah mendatangkan semua dosa kita di kedua pundak kita
sehingga kita sujud dan rukuk, dosa-dosa kita juga berguguran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.